Baik, terima kasih Mbak Dwi dan adik-adik sekalian. Jadi memang PT Halalan Thoyyiban Indonesia ini memproduksi makanan sehat siap saji masa kini. Jadi latar belakang dari makanku adalah ketika waktu itu tahun 2017 itu apa namanya kami dipanggil oleh Sekmen PRI, Sekretaris Menteri Agama, waktu itu Pak Lukman Hakim. Sekretarisnya itu Pak Khairul Huda memberi satu challenge kepada kita bagaimana agar jamaah haji Indonesia itu mendapatkan asupan atau mendapatkan makanan di hari-hari yang selama ini tidak bisa disuplai oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenag. Itu latar belakangnya seperti itu. Jadi mengapa tidak bisa disuplai? Karena memang haji ini puncak acaranya adalah di Armina. Armina itu adalah Arafah, Mina, dan Musdalifah. Mungkin untuk teman-teman yang Muslim paham itu. Lah, mengapa tidak bisa disuplai? Karena memang kondisi Mekah sangat stuck. Jangankan mobil, manusia saja, jamaah sajanya mau lewat itu susah. Karena 4 juta orang berkumpul dalam satu tempat di sekitar Masjidil Haram. Sehingga sangat tidak memungkinkan untuk mensuplai makanan yang fresh, kan begitu. Jadi PR-nya seperti itu. Jadi dari tahun dulu, dari tahun awal-awal pemerintah melayani haji ini sampai tahun 2020 itu persoalan itu tidak bisa diselesaikan. Nah, seperti itu ya, jadi itu 5 hari. 5 6 7 14 15 Zulhijjah. Nah, sebagai ya alumni TP-an begitu, diberi challenge itu tentu berpikir kreatif bagaimana menyelesaikan masalah ini. Inilah salah satu memang yang namanya kreatif adalah solusi. Kreatif adalah menyelesaikan masalah manusia. Kreatif adalah memudahkan manusia di dalam beraktivitas apapun gitu. Jadi berpikir selalu kreatif bagaimana manusia, bagaimana mudah mendapatkan makanan, mudah bepergian, transportasi, dan sebagainya. Inilah memang diperlukan pikiran-pikiran kreatif. Nah, dari situ saya langsung terpikir bagaimana kita menciptakan makanan yang tahan lama. Nah, disinilah muncul atau timbul ide kreatif bagaimana membuat makanan yang tahan lama, begitu. Nah, kebetulan perlu adik-adik ketahui, dulu saya ini kerja prakteknya di Pengalengan Jamur. Kemudian pernah juga kunjungan ke pengalengan ikan di Muncar waktu itu, gitu. Sehingga muncul ide ini dengan teknologi sterilisasi sebenarnya. Sterilisasi sendiri perlu kita ketahui bersama, mungkin adik-adik juga tahu, ibu dosen juga tahu, ini sebenarnya teknologi yang lama, cuman di packagingnya mungkin yang baru dan di servisnya, di penyajiannya itu menggunakan teknologi baru. Nah, itulah latar belakang mengapa jamaah haji itu tidak bisa mendapatkan makanan karena kondisi Mekah dalam hal ini Masjidil Haram sangat stuck. Nah, inilah latar belakang masalahnya. Jadi Mekah sangat padat, susah distribusi, jamaah cari makan juga susah, tidak terjamin kebersihannya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana 4 juta orang kumpul di dalam satu kawasan, sehingga pun ada uang, makanannya pun juga susah didapatkan. Tentu yang sesuai selera dengan orang Indonesia. Makanya jamaah haji itu kalau berangkat itu kadang-kadang bawa rendang, ada yang bawa teri, ada yang bawa sambal pecel, macam-macam gitu. Nah, dulu bahkan pernah ada yang bawa kompor listrik, pemanas, dan sebagainya. Itu dulu seperti itu, tapi akhir-akhir ini dilarang membawa peralatan masak, sehingga jamaah kita agak susah untuk mendapatkan makan yang sesuai selera. Nah, padahal justru di
Armina inilah puncak acara haji. Jadi Arafah lah, jadi Arafah, Mina, Muzdalifah ini merupakan puncak acara haji itu adanya di tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Ini di bulan-bulan Islam di tahun apa Hijriah. Kalau sebelumnya justru mendapatkan jamaah haji mendapatkan asupan makanan dari pemerintah. Jadi sebelum tanggal-tanggal itu justru pemerintah menyediakan. Jadi sebelum tanggal 5 atau sesudah tanggal 15 itu malah justru pemerintah menyediakan. Tapi ketika menjelang puncak haji itu justru jamaah tidak bisa apa mendapatkan makanan atau pemerintah tidak mampu mensuplai makanan untuk jamaah haji. Inilah yang munculnya makanku ini dari situ. Kemudian ya inilah awal perjalanan kita. Jadi 2016-2017 kita research R&D, kita kebetulan kemarin kami ditunjukkan alumni juga untuk datang ke LIPI Jogja di Gunung Kidul. Nah, dari sana kami bikin retot kecil R&D, Research and Development, selama mungkin 2 tahun gitulah. 2 tahun, kemudian setelah bisa, baru tahun 2020 kemarin kita launching Makanku. Nah, Makanku adalah makanan sehat siap saji masa kini. Mengapa sehat? Karena kita tidak menggunakan pengawet satu, yang kedua menggunakan bahan-bahan yang bagus kualitasnya, kemudian higienis pengolahannya, kemudian menggunakan beras organik, menggunakan telur omega 3, dan menggunakan bahan-bahan pilihan dengan kualitas tinggi. Mengapa masa kini? Karena memang makanan ini bisa dinikmati di mana saja, kapan saja. Mau di gunung, mau di laut, mau di luar negeri yang kadang-kadang kita susah mendapatkan makanannya halal atau mendapatkan makanan yang rasa Indonesia itu agak susah. Kemudian makanan saji ini merupakan yang pertama di Indonesia karena saya sudah searching kemana-mana, belum ada makanan Indonesia yang mempunyai self heating atau pemanas yang bisa masak tanpa menggunakan listrik dan menggunakan api. Jadi dikasih semacam heating pad, tinggal dikasih air, bisa dinikmati kapan saja, di mana saja. Menggunakan telur organik, bumbu-bumbunya pilihan, higienis dan halal. Dan bisa memanaskan hanya menggunakan air tanpa listrik atau api. Makanku juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari LP POM UI. Kemudian juga mendapatkan izin edar atau BPOM dari Badan RI, dan juga sudah standar ISO 22000 tentang food safety management system. Halal, mengapa? Karena kita dalam bahan-bahan yang kita pilih adalah bahan-bahan yang halal dan prosesnya memperhatikan apa yang disyariatkan oleh Islam. Kemudian toyib, tadi saya sampaikan bahwa produk kita ini tidak hanya halal tapi juga harus toyib. Mengapa toyib? Karena toyib itu baik. Toyib, pengolahannya bahannya baik, diolah dengan baik, disajikan dengan baik, tidak membahayakan tubuh, dan diolah dengan menggunakan GMP, Good Manufacturing Practice, sesuai dengan standar BPOM RI dan juga ISO 22000 tahun 2018. Ini sertifikasi kita. Apa sih keunggulan produk Makanku? Yang pertama, memang kita ini cita rasa khas Indonesia. Kita memang sekarang ini sudah hampir 100 yang kita riset makanan di seluruh Indonesia. Khususnya memang kita makanan Indonesia. Kalau makanan asing mungkin sudah banyak. Kita justru pengen beda dengan pabrikan yang lain. Kita pengen khas Indonesia. Ini yang kita dambakan, seperti dengan Profesor Maya kemarin, bagaimana Indonesia itu bisa spicy the world gitu. Mengapa bisa? Karena memang beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu, Indonesia ini merupakan sumber rempah-rempah dunia. Anda tahu sekalian adik-adik bahwa Eropa, Cina, Jepang, semua datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Dan Indonesia sangat kaya akan itu. Nah, kalau di saat itu, di tahun 1400, 1300, 1500, itu orang sudah datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Tapi makanan justru kita ini sekarang dibanjiri oleh produk asing. Nah, ini yang kadang-kadang satu yang
apa ya, bukan dilema tapi sesuatu yang disayangkan gitu. Mengapa kita hanya mengekspor apa nama spicy atau mengekspor bumbu-bumbu? Mengapa tidak kita mengekspor makanan gitu loh. Nah, ini yang menjadi membuat kita tertantang lah. Ini challenge yang harus kita apa? Tidak hanya bumbu yang mendunia, tapi kita juga harus bagaimana makanan ini juga mendunia. Inilah misi kita. Jadi misi kita adalah bagaimana makanan-makanan Indonesia ini menjadi mendunia, disenangi oleh seluruh bangsa kan begitu. Jadi tidak hanya bumbu-bumbu. Kemudian yang kedua adalah rasanya lezat, insya Allah, karena kita ini di samping punya Makanku ini juga kita punya jaringan rumah makan di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Di Indonesia ada 260-an dari Sabang sampai dari Aceh sampai Papua. Kemudian di Malaysia ada 11 cabang dan di Saudi ada 3 cabang. Sehingga kita yakin bahwa karena kita bisnya adalah restoran, sehingga untuk mencari rasa ini apa sudah diterima oleh, sudah proven lah, secara rasa itu sudah proven di tingkat baik nasional, kawasan, ASEAN maupun Arab Saudi bahkan. Menarik untuk Malaysia itu, kita punya cabang di sana itu 11, sudah 15 tahun ini kita ada di Malaysia. Dulu Malaysia ini mainstreamnya hanya ada dua. Ada dua makanan itu, yang pertama adalah Tom Yam itu dari Thailand, dan yang kedua adalah nasi kandar dari India. Indonesia ini hanya mensuplai sopir dan pembantu. Nah, ini juga membuat risau lah ya, gitu. Nah, sehingga bagaimana sih, masa sih Indonesia nggak bisa, padahal tenaga kita di sana aja sekitar 2 juta tenaga kerja. Akhirnya kita buka tahun 2015 di Malaysia, 2005 kita buka di Malaysia, sampai sekarang kita eksis. Sehingga ayam penyet ini menjadi tren di Malaysia. Jadi sekarang tidak hanya dua tadi mainstreamnya, tidak hanya Tom Yum dan Nasi Kandar, ayam penyet sekarang juga menjadi top of mind di Malaysia. Jadi sudah jajar dengan makanan-makanan yang selama ini menguasai pasar Malaysia. Malaysia, Singapura itu ayam penyet itu sudah biasa. Ini juga menarik sebenarnya. Jadi artinya kita bisa. Artinya kita bisa bahwa makanan Indonesia ini sebenarnya memang menarik sebenarnya. Cuma selama ini memang belum banyak yang berani untuk eksplor ke luar. Kemudian yang selanjutnya adalah memanaskan tanpa api. Kita menggunakan heating pad. Walaupun masih impor, tapi kita juga sudah kerjasama sama tim ITB untuk mendevelop bagaimana kita bisa menghasilkan heating pad sendiri dari dalam negeri, dalam proses finishing insya Allah. Kemudian umur simpan yang panjang, ya standar kita umurnya 1 tahun, dalam suhu kamar, bukan frozen atau chiller. Mengapa? Ya pakai sterilisasi dengan menggunakan retort suhu tinggi dan tekanan tinggi. Jadi dikemas vakum dan semi vakum, kemudian dipanaskan dengan suhu dan tekanan tinggi sehingga steril. Seluruh mikrobia patogen yang ada dalam makanan akan hilang. Artinya aman atau safe gitu, tidak berkembang lagi. Kemudian bersih dan higienis. Variasi menu sangat banyak. Kita mungkin sudah develop ada 100 menu lokal. Tapi antara kecepatan riset dan kecepatan sertifikasi tidak seimbang memang, karena memang proses sertifikasi itu sangat lama. Jadi kita kemarin 1 tahun baru mendapatkan 5 yang sudah mendapatkan izin edar. Kemudian panas hingga suapan terakhir ini, jadi kita punya packing itu atau packagingnya itu bisa menjadi hotpot. Hotpot itu apa? Pot panas gitu atau wadah yang panas sampai suapan terakhir. Kemudian semua kemasan kita food grade. Jadi insya Allah tidak membahayakan bagi konsumen. Ini mengapa Makanku sih? Karena Makanku satu menggunakan beras organik, saya ulangi lagi, variasi menu sangat banyak, umur simpan banyak, dan teknologi sertifik. Ya, ini teknologinya sebenarnya ini teknologi lama, bukan baru, tapi mungkin alatnya memang baru dengan teknologi yang lebih baru lah. Tidak seperti dulu, ya, sekarang semua sudah digital, setting suhunya, setting tekanannya, semuanya sudah di computerize, jadi tidak manual seperti dulu. Kita retortnya ada 2, mau 3 ini.
Sekali retort bisa 1.400 pack. Nasi juga kita ada nasi putih. Nasi putih ini kapasitas misalnya 200 piece per jam. Ini di Indonesia baru ada dua. Satu di kita, satu di Gresik. Jadi teknologinya baru dua yang bisa buat nasi putih dalam kemasan yang tahan lama. Ke depan kita menggunakan rotary filling ini agar apa? Agar satu pertama cepat, kedua juga proses apa pengemakannya lebih higienis sehingga tidak banyak melibatkan tangan-tangan manusia seperti ini. Jadi kita kelebihannya adalah menggunakan heating pad yang bisa panas, bisa memanaskan sendiri. Next. Ya, prosesnya seperti ini, standar, ada cooking, kemudian filling, exhausting, sealing, sterilisasi, dan packaging. Next. Seperti ini, apa namanya, packing-packingnya, yang paling atas itu tutup wadah atau heating pad, kemudian sambal kremes, ada sambal, ada kremes, ada nasi putih, ada lauk, ada sendok, ada wadah atau box merah. Ini sudah sangat komplit. Jadi namanya nah seperti ini penampakannya. Jadi praktis gitu. Nah, ini isinya. Jadi dalam satu packing itu sudah ada nasi, ada rendang, ada telur, ada kentang, ada sambal, ada tempe serundeng. Tinggal asam manis, kemudian ada gudeg juga. Gudeg juga sudah komplit. Ada ini yang lima menu ini yang sudah punya izin edar atau BPOM. Nah, ini menu yang kan ini sebenarnya sudah kita riset semua, sudah oke semua, tinggal tunggu izin edarnya saja. Ada ikan balado, ada bandeng, ada sup ayam, ada rica, ada ikan asam pade yang Sumatera ini ya. Ada semur daging, ada fuyung hai, ada opor ayam, next mas. Ada kentang, apa kentang hati balado, next. Itu makanan-makanan sangat banyak, ada mungkin 100 yang sudah kita develop. Nah, di samping makanan besar, makanan berat kita juga ada menu sarapan. Itu aneka bubur apa kacang hijau, bubur ketan hitam, dan juga bubur sumsum. Kayak bubur sumsum ini mungkin juga pertama di Indonesia. Yang lain belum banyak. Nah, kita juga produksi snack. Snack itu ada lemper, ada lemet, ada armarem. Nah, ini armarem ini menarik. Ini jadi kita coba tetap dibungkus daun pisang, kemudian kita repacking lagi pakai plastik, kemudian kita retort. Sehingga aroma pisang itu masih ada. Jadi seperti fresh, seperti arem-arem biasanya gitu. Nah, ini sangat membantu khususnya ketika dipakai traveling dan yang paling penting ketika dipakai haji. Jadi waktu di haji ini arem-arem ini akan sangat membantu sekali karena memang ini produk Indonesia bisa untuk ganjel, ibaratnya bahasa Jawa untuk mengganjel ketika kita lapar, ketika kita dalam masjid, mau keluar malas, ini bisa makan arem-arem dulu. Nah, semua ini teknologinya sama, pakai sterilisasi, termasuk bandeng juga kita develop. Bandeng, kemudian ada gurami, ada apa namanya nila, ada ayam juga. Jadi kita di samping ready to eat, kita juga bikin ready to cook gitu, ready to cook. Untuk ayam sendiri, untuk ayam nanti ke depan, itu kita akan jualan ayam di seluruh, baik modern trade atau di pasar-pasar modern atau di traditional trade atau di pasar-pasar tradisional. Dengan harga yang simple, ada ayam ingkung bakar, ingkung goreng, atau juga ada bumbu lengkuas, bumbu rujak, bumbu apa taliwang, macam-macam akan kita develop. Dan ini belum ada yang terjadi sampai sekarang saya lihat. Jadi di pasar belum ada yang jualan ayam-ayam atau ikan atau seperti ini yang bisa bertahan satu tahun di suhu kamar. Ini akan membantu peternak juga. Kemarin saya juga sudah membuat semacam MOU dengan WMU, Widodo Makmur Unggas, untuk kerjasama dalam pengolahan ayam ini. Jadi nanti ke depan kita pengen punya ayam itu bisa ada di ayam yang ready to cook itu ada di supermarket dan pasar tradisional. Ini produk-produk makanku. Di samping ada self
heating atau yang pakai box merah kita nyebutnya. Kita juga ada produk kemasan yang ekonomis. Kalau tadi harganya agak lumayan mahal, ini yang harga-harga mahasiswa kira-kira begitu. Harganya sekitar 25-30 ribu. Sama, ada dua sekat, yang sebelah kanan ada nasi, sebelah kiri ada lauk. Ini tidak bukan self-heating, tapi menggunakan microwave atau dikukus. Jadi untuk ibu rumah tangga, kalau ingin masak, itu bisa apa namanya tinggal disobek dikit, masukkan microwave, 3 menit sudah matang. Mendapatkan makanan yang sesuai dengan apa ya selera, kira-kira begitu. Jadi kemasan seperti ini. Nah, MRE ini sudah selama develop itu kita coba untuk dibawa ke seluruh dunia gitu. Jadi yang pertama ke Jerman, kemudian ke Swiss, ke India, ke Belanda, ke Saudi Arabia, ke Perancis, selama ada Eropa, ada yang ke Australia, ke Hong Kong, ke Cina, itu sudah kita buat dengan teman-teman yang pergi ke sana, kita bawai itu dan alhamdulillah cukup membantu bahwa apa yang selama ini kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu memang bisa gitu. Ini sudah terbukti dibawa ke perjalanan traveling ke luar negeri, terutama untuk kadang-kadang kalau kita di luar itu 2-3 hari bisa makanan lokal, tapi kalau hari ketiga itu sudah bosan, pengen makanan Indonesia. Nah inilah kita yang akan membuat seperti itu. Jadi bagaimana Makanku ini menjadi bekal utama traveler Indonesia yang akan pergi ke seluruh dunia. Itu sih ke depan seperti itu. Next, Mas. Nah, di samping untuk traveling dunia, sebenarnya ini juga makanan ini juga cocok untuk kantoran yang pakai tadi, kan daripada keluar, lembur, apa-apa, tinggal ngambil, microwave bisa, langsung juga bisa. Kemudian kita juga siapkan nanti produk Horeca. Horeca itu untuk hotel, restoran, dan catering. Misalnya contoh saat ini hotel, ketika pandemi seperti ini, tamunya juga kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, nggak jelas. Nah, kalau pakai Makanku ini lebih praktis, lebih hemat, karena apa? Sudah ready. Jadi tidak perlu chef kadang-kadang. Jadi tamu tinggal milih makanan apa gitu. Milih gudeg, udah tinggal dimasak gudeg, udah ready. Di dalam 3 menit udah tersaji gudeg, seperti itu. Kemudian untuk perang, untuk misalnya bukan perang, untuk latihan perang, untuk TNI yang survival apa exercise gitu, misalnya itu juga cocok di hutan. Di hutan nggak ada api, nggak ada listrik. Bagaimana mereka makan? Selama ini mungkin mereka pakai parafin. Kalau parafin masih mengeluarkan api, masih timbul panas, dalam arti ada asapnya. Kalau ini enggak, jadi lebih aman secara strategi militer untuk rumah tangga, kemudian untuk di transportasi on board ya, bisa kapal, bisa kereta api dan sebagainya. Dan juga untuk outdoor, olahraga outdoor, untuk mapala mungkin kalau di sini ada anak kita pala mungkin ya, juga bisa bawa ini, daripada bawa beras, bawa apa ayam, bawa apa, ini sudah tinggal pack untuk camping, untuk traveling. Bencana alam ini menarik, kemarin kita juga di Kalimantan ada banjir gitu, nggak bisa masak, nggak bisa ada listrik ya, Makanku menjadi solusi. Makanya kemarin kita juga sudah diorder oleh Kemensos 165 ribu pack untuk bantuan bencana. Kemudian untuk eksplorasi geologis, misalnya ke hutan, ke laut, offshore gitu kan, seperti itu. Dan yang paling utama memang waktu itu latar belakangnya adalah untuk haji dan umroh. Ini yang awalnya fokusnya di sini. Nah, kalau adik-adik bisa lebih tahu lebih jauh tentang Makanku bisa diklik di www atau www.makanku.co.id atau Makanku ready meal itu di Instagram, di Facebook juga ada, di Shopee, di Bukalapak dan Tokopedia juga ada Makanku ready meal, akunnya seperti itu. Cuman memang kita tidak bisa mengeksplor semua karena kita belum punya izin edar yang sebagian besar. Hanya 5 menu, 5 kemasan itu yang sudah punya izin edar. Mungkin itu, Mas Adi, videonya sudah ada. Oke, mungkin itu Mbak Dwi. Nanti ada video lagi tentang testimoni dari beberapa artis yang sudah
menikmati makan. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau Waalaikumsalam di setel warahmatullahi dulu wabarakatuh. videonya, Pak. Datang lumayan. Ya, selamat datang Pak Sugiri. Ini satu lagi Terima video. kasih. Ya. Ada satu lagi video Bu Maya. Bisa Oke, silahkan. Wadidaw, wow. Guys, hari ini gua akan makan makanan dari Makanku. Terima kasih buat Makanku dan Pak Puspo. Ini awet, ya. Nggak perlu dimasukin kulkas. Sini ada makanan nih, Makanku. Ini nggak harus panas dengan heating agent ini. Ini nasi kapau, masakan sehat, masa kini. Dari Makanku. Spesialnya Makanku ini adalah dia punya kompor sendiri. Jadi untuk memanaskan lauknya dan juga nasinya tidak perlu pakai kompor-kompor yang ada. Ayo semua yang ada di Indonesia, Makanku adalah pilihan keluarga Indonesia. Nah, alhamdulillahnya dengan kehadiran Makanku semuanya jadi lebih praktis. Coba ya, di order ya. Sekarang gue lapar banget, mau langsung makan tapi nggak mau ribet-ribet. Nih ada yang makanan siap saji dikirimkan oleh Pak Puspo. Ini Makanku. Terima kasih Makanku, terima kasih juga buat Pak Puspo, buat produk makanan siap saji yang sangat praktis. Makanku rasa ayam asam manis, ini kuat John 1 tahun di suhu kamar, kokil. Ini cita rasa Indonesia yang dikemas dalam satu tempat, dalam satu wadah, itu ada penghangatnya. Ini enak banget dan gampang banget karena siap saji. Ini Makanku ini punya cita rasa khas Indonesia nih, yang diproses secara steril. Dan higienis tanpa tambah bahan pengawet. Yeah. Makanku mau cep junage pegat ya. Masak tanpa gas, tanpa minyak, tanpa apa saja hanya pakai ini. Kita tunggu 15 menit. Udah matang ikannya. Nasi siap saji dengan daging rendang. Nah ini ada yang makan praktis banget. Kita bisa sajikan. Makanku, terima kasih banyak. Aku dapat kiriman dari Makanku. Hari ini aku mau makan dari Makanku. Saya dapat kiriman makan dari Pak Puspo, yaitu Makanku. Buat kalian semua yang penasaran, langsung aja kunjungi websitenya di www.makanku.co.id. Pokoknya makasih banyak Makanku. Kita kedatangan Makanku, mari kita makan. Yaitu Makanku. Sangat praktis Makanku. Ini rekomend banget. Kita bisa bawa ini. Makan siap saji memang top markoto. Ini rendang enak banget nih, Pak Haji. Makanku saya sudah mencoba. Bikinnya praktis, gampang. Terus bikinnya rasanya enak. Ini Makanku ready meal. Terima kasih buat Omku, Pak Puspo. Ini udah ada pemanasnya, udah ada kompornya. Makanan sehat siap saji masa kini. Nasi gudeg dari Makanku enak. Mas Puspo Wardoyo, Raja Kuliner Indonesia. Makanku. Produk anak bangsa dan pertama di Indonesia. Makanku, si artis beli belewah praktis buat dibawa-bawa. Produk Makanku. Sekali Anda mencoba, pasti ketagihan. Hello, Assalamualaikum. Pak Anggito and to the Wong Solo team. I have taken one of your dishes and I put it in the microwave for 3 minutes. So, bismillah, I will take my first bite of this food. Okay, so my first remark is congratulations because the food actually feels fresh. It doesn't feel like it's pre-packed ready-made meals or something that's been frozen. It doesn't feel like that at all. And the flavors are very, very rich and it's definitely hot. It's spicy, the traditional Indonesian spice, which is always very, very enjoyable. So guys, thank you so much. I'm going to get on with my meal now and wish you guys a good day. Assalamualaikum. Thank you. I just get my Makan food. Actually, it was excellent. You know, at the beginning, I was a little bit doubtful with this kind of food ready. You just put the chemical in the water. Great. Yeah. It was warm. Plus, tastes good. Actually, I even could have a bit more sambal, but never mind, you know. Pule loves sambal, not like Indonesian, sometimes they are little, oh, it's too hot, too hot. But it was very good. Makanku. Excellent. Makanku. Yeah. I love it. Thank you, guys, and I wish you a lot of success in your endeavor. Take care and see you. Bye.
Itu Bu Maya, terima kasih sudah. Luar biasa sekali ini Pak Sugi, banyak sekali testimoninya. Saya jadi ngiler banget. Saya habis makan siang aja jadi lapar lagi nih Pak. Melihat yang apa testinya sambil makan tadi. Dan ini bisa menjadi solusi juga untuk Mapala ya, mahasiswa pecinta alam, karena kalau misalnya mendaki gunung kan sulit ya membuat api gitu. Dan juga mahasiswa kos-kosan yang apa saat ini kan ya kos-kosan itu banyak yang tidak memiliki dapur gitu. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk mahasiswa kos-kosan yang tanpa dapur juga. Baik, ada tambahan dari Bu Maya? Ya, terima kasih Pak Sugiri memberi pencerahan kepada para mahasiswa. Saya sudah nyoba itu semua varian, enak semua. Dulu saat Dies kayaknya juga sudah dibagi masing-masing persen ya. Iya, yeah. Iya, saya juga sudah dapat ya. Iya, betul. Satu varian. Nah, kalau pesan di mana tadi di ini ya Pak Kiri ya? Ada Instagramnya ya? Apa? Di Shopee sama di Rehan. Bukalapak di Tokopedia juga ada Bu Maya. Oke. Bukalapak Tokopedia. Ya, ini adalah kombinasi dari makanan tradisional, kekayaan kuliner Indonesia, teknologi pangan, rekayasa proses, dan juga convenient. Ya, saya kira luar biasa sekali. Ya, silakan mahasiswa bisa bertanya-tanya kepada first hand experience dari produsernya. Monggo, yang juga alumni kita. Kita sangat bangga dengan ini. Mudah-mudahan sukses Pak Kiri. Amin, makasih Bu Maya doanya, Insya Allah. Ya, silakan Bu Dwi. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ini dari Direktur dan luar biasa sekali, kehormatan sekali untuk kita bisa mendapatkan materi dari sumbernya. Ada yang mau bertanya? Ini ada yang mau bertanya, langsung aja kita buka open mic-nya. Hamam Prihusodo, silahkan Hamam. Selamat siang, Pak. Siang, jadi, Mas. Saya isi pertanyaan. Kan tadi ada klaim produk untuk daya simpannya 1 tahun. Nah, itu untuk cara ensure atau meyakinkan dia bisa setahun bagaimana ya Pak? Apakah misalnya sebelum rilis itu ada uji tertentu atau bagaimana ya Pak? Atau apakah ada karantina terlebih dahulu sebelum produk itu dirilis? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi sebelum produk ini bisa diedarkan di masyarakat, kita kan mengurus namanya izin edar atau BPOM. Nah, di situ semua uji-uji sudah komplit, Mas. Studi ketahanan, kemudian uji mikrobia, uji kimia yang kira-kira berbahaya dan sebagainya. Jadi ketika produk ini sudah mendapatkan izin POM, itu tentunya sudah melewati proses-proses yang tadi. Sehingga kita yakin bahwa produk ini apa, dan itu untuk tahan 1 tahun itu bukan dari kita. Itu adalah dari BPOM. Jadi kita mengajukan, kita memberi sampel, mereka uji semua, kita uji di Saraswati Bogor. Nah, situ semuanya teruji secara lab, secara fisik juga, baru dikeluarkan ini bisa tahan 1 tahun. Jadi itu dari BPOM ya, Mas ya. Ya bisa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tingkat operasional tentu pasti karantina ya, seperti juga Corona itu juga karantina 14 hari. Kita juga di pabrik juga di karantina dulu sebelum kita launching atau kita edarkan di masyarakat. Ya, mengapa karantina? Karena ya itu tadi memberi kesempatan apabila di dalam proses proses pengolahan itu ada yang misalnya contoh bocor kecil kadang-kadang. Kalau bocornya besar malah lebih mudah. Jadi sebelum 14 hari mungkin sudah busuk atau sudah rusak kan gitu. Yang kadang-kadang yang agak repot adalah bocor-bocor kecil. Tapi sebenarnya dengan 14 hari itu biasanya itu produk itu sudah setelah dikarantina
itu sudah apa namanya sudah awet insya Allah untuk kedepannya gitu. Kemudian kita juga punya fasilitas itu di suhu 55 derajat, ini namanya dipercepat ya, dipercepat. Jadi setiap batch itu kita taruh di apa ruang karantina, baik suhu kamar maupun suhu tinggi sampai 55 derajat ini untuk apa mikrobia termofilik ya yang berusak itu. Nah, mengapa juga kita suhu tinggi? Karena kalau kita kirim ke Saudi misalnya, suhu kamarnya kan beda. Suhu kamar di Indonesia mungkin paling ekstrim itu 33. Kalau dingin kan lebih bagus, tapi suhu panasnya paling sekitar 33 lah. Di Saudi itu suhunya bisa sampai 42, 43. Sehingga ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai nanti awet di Indonesia, suhu kamar ketika ditaruh di Saudi tidak awet, busuk. Makanya untuk mengantisipasi itu kita punya ruang karantina dengan suhu sekitar 50 sampai 55 derajat. Mungkin gitu Mas Hamam. Mas Hamam nanti dikirim alamatnya di mana ya Mas? Waduh, ada hadiah spesial nih sepertinya. Ya, ada giveaway dari penanya. Dari penanya, Mbak. Iya. Waduh, terima kasih banyak. Langsung banyak yang mau bertanya ya. Silakan istirahat. Ya, nanti dikirimkan ke Mbak Dwi atau Mbak Zevansa ya. Iya, Zevanya. Nanti alamatnya dikasih ke Zevanya, nanti Zevanya ya. Yang kirim ke Boleh, nanti kita kirim dari Solo. Saya kedua tadi Pak. Bentar. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa untuk selalu ambil peluang. The first opportunity. Yeah. We don't know, maybe we don't have second chance, ya kan? Yeah. Nah, ini contohnya. Maksudnya, dan volunteerism itu harus dibangun, ya. Mahasiswa jangan diam aja. Tapi volunteerism kamu itu harus menjadi budaya ya bagi mahasiswa TP. Gitu, yeah. Putri. Ternyata betul yang bertanya itu dapat sesuatu ya cash and carry langsung dari CEO-nya. Yeah, terima kasih, alhamdulillah. Yeah. Baik, yang kedua Yusril Hanok, silahkan. Yusril. Cek. Baik, terima kasih Bu Dwi. Tes. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi. Selamat siang Pak. Jadi saya ingin bertanya. Jadi kan produk dari Bapak itu masih, teknologi dari produk dari Bapak itu masih kurang familiar di masyarakat Indonesia. Iya. Nah, bagaimana cara Bapak mendeploy atau membranding produk Bapak kepada di masyarakat Indonesia, Pak? Terima kasih. Iya. Memang produk kalengan atau produk kening produk itu di masyarakat Indonesia itu memang belum familiar banget gitu ya. Karena memang bahkan di masyarakat, image di masyarakat itu kalengan itu awet karena pakai pengawet seperti itu. Terus kemudian apalagi di banyak media sosial juga pernah ada sarden yang busuk, yang apa itu, sehingga membuat ini memang butuh effort yang agak lumayan gitu. Makanya kita salah satunya adalah menggunakan influencer, Mas. Menggunakan apa para artis, para pemuka masyarakat, tokoh masyarakat untuk mengedukasi, membantu kami. Kalau kami ya sendiri yang ngomong mungkin kurang ini. Tapi kalau tokoh masyarakat, kemudian influencer, artis, itu mungkin lebih efektif untuk saat ini gitu. Kita terus untuk mengedukasi masyarakat bahwa makanan ini, kalau di luar negeri sih, makanan di Jepang, di Eropa, termasuk di Saudi itu hampir tiap hari mereka menggunakan makanan kaleng. Begitu susahnya mendapatkan makanan-makanan yang fresh kan gitu. Saudi kan gurun, jadi semua makanannya impor, sehingga kalau belanja ya di supermarket gitu. Itu. Jadi memang ini perlu effort, Mas. Tapi saya yakin kondisi apa sosial masyarakat, kondisi kekinian kota besar itu akan mulai sih menggunakan makanan-makanan yang ready to eat gitu
ke depan akan membesar marketnya, karena itu udah tuntutan zaman gitu, tuntutan zaman. Apalagi di era corona seperti ini, masyarakat butuh makanan-makanan yang steril. Bayangkan kalau di kaki lima ya Mas, dalam di warteg, di warung Tegal, di warung-warung disajikan terbuka, kemudian penjualnya juga tidak pakai masker, dipegang kanan kiri, itu kan sebenarnya sangat risiko terhadap penularan corona gitu. Nah, sehingga ini sebenarnya solusi. Nah, di sinilah sebenarnya makanan ini ke depan akan menjadi apa solusi untuk masalah-masalah yang seperti itu. Jadi memang kita nih yang apa ya Mas ya, termasuk pelopor gitu pertama, sehingga perlu effort memang. Tapi 5-10 tahun ke depan makanan ini akan menjadi pilihan salah satu alternatif untuk apa konsumen Indonesia terutama begitu. Mungkin gitu Mas. Mas Yusril. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugiri. Selanjutnya pertanyaan siapa nih, Elizabeth? Selanjutnya nanti bersiap-siap ya, jadi tidak lama membuka mic-nya. Silakan Stefani. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Pak, saya dari Stefan. Saya Stefani, saya ingin bertanya mengenai tempat dari Makanku ini sebenarnya cukup convenient ya. Namun untuk codepad-nya sendiri apakah bisa dipakai berulang kali atau hanya dipakai sekali? Mungkin kalau misalkan digunakan hanya sekali, apakah sudah ada cara untuk mendaur ulangnya? Karena untuk pandemi ini sendiri sampah semakin banyak ya, dan penumpukan sampah itu juga tetap harus dipikirkan juga. Kemudian saya ingin bertanya juga mengenai untuk harganya sendiri pun sebenarnya kalau dibandingkan dengan makanan pada umumnya di Indonesia itu cukup mahal. Apakah kedepannya ada cara untuk mengepus harganya menjadi lebih rendah atau mungkin hanya melewati branding saja supaya orang-orang itu mau untuk membeli Makanku ini? Terima kasih. Ya, pertama untuk yang heating pad, yang pemanas itu memang sekali pakai karena ini sifatnya adalah bahan kimia yang eksotermis ya. Jadi ketika dia menyerap air, terjadi reaksi kimia, kemudian mengeluarkan panas. Nah, ketika panasnya sudah habis itu ya sudah tidak bisa dipakai lagi kan gitu. Jadi sekali pakai, disposal gitu. Nah, untuk wadahnya sendiri, hotpot memang itu dari plastik yang ini memang flexible pack. Jadi memang kemarin kita juga sudah siapkan solusi-solusi seperti misalnya contoh bisa dipakai untuk wadah, untuk pot bunga, untuk budidaya kangkung, untuk budidaya sawi secara hidroponik itu sudah kita pikirkan juga gitu. Tapi memang ini sebenarnya kan produk yang spesial apa use ya, artinya dipakai bukan untuk harian yang sifatnya daily food, bukan makanan harian, tapi untuk spesial-spesial tadi. Seperti itu sih Mbak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai pricing, memang kalau kita bandingkan yang dengan dari Amerika itu harganya kalau kita beli di Saudi atau di Tokopedia atau di apa sekitar 350 sampai 400 ribu. Itu yang dari Amerika, itu yang kalau nanti Mbak searching di US Army apa ransom gitu, kata akan muncul situ. Kemudian juga dari Malaysia itu ada produk serupa tapi mereka masih menggunakan pouch, itu sekitar paling murah 120 sampai 150 ribu yang menggunakan self heating. Nah, kalau di Indonesia memang ya baru kita yang jualan seperti itu. Memang pricing memang jadi isu ya di Indonesia ini. Tapi kita memang biar tidak terkesan murahan juga gitu ya, Mbak. Nah, untuk strategi kita untuk yang harga murah, kita sudah tadi di presentasi, akhir presentasi tadi sudah saya sampaikan ada produk-produk kita yang rasanya sama, kuantitasnya sedikit lebih kecil, itu sekitar 300 gram nasi sama lauknya, dan hanya cukup dipanasi dengan menggunakan microwave.
Kalau ini kita rilis sekitar 25.000, Mbak. Jadi tidak mahal ya. Menurut saya sih ya worth it lah dengan teknologi yang ada gitu, praktis gitu kan. Antara 25 sampai 30.000 sudah bisa menikmati makanku, tapi dengan kemasan yang berbeda. Lebih simpel, tapi untuk yang rumah tangga kira-kira gitu. Nah, kalau makanku memang kalau kita misalnya ke Australia, kita ke Eropa, sekali makan ya 150 ke 200.000 kalau dirupiahkan. Kalau bawa ini lebih murah sebenarnya. Gitu. Dan Indonesia banget gitu. Nah, samping itu satu. Kedua juga halal. Kadang-kadang kita ke Australia, ke Eropa kan susah mendapatkan makanan yang halal. Ini alternatif gitu. Jadi, saya juga sudah menjajaki pasar Jepang itu sekali makan sekitar 70 sampai 150.000. Di Taiwan juga sama. Taiwan juga paling murah itu 75 sampai 150.000 gitu. Nah, sehingga memang kami mengarahnya nanti ke pasar ekspor, Mbak. Tapi ini baru kita rintis pasar Taiwan, pasar Jepang, kemudian sama pasar Saudi. Ini baru kita urus untuk izin ekspornya. Gitu, Mbak Stefani. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang harganya sudah cukup bersaing sekali ya dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Dan perusahaan ini juga sudah menyediakan strategi untuk menarget pasar yang lain juga yang lebih murah harganya. Ya, untuk tambahan ya. Pengalaman saya itu bisa untuk satu keluarga, Pak Sugiri. Jadi memang porsinya besar. Jadi untuk satu keluarga itu, tidak untuk satu orang. Untuk satu, dua, untuk tiga, empat orang itu, kalau untuk orang Indonesia, bisa. Pas itu. Okay. Murah itu jajannya. Betul. Mungkin nanti, murah. Pak, mungkin iklannya bisa untuk keluarga itu. Siap, Bu Maya. Selanjutnya pertanyaan dari Daniel Reinhardt Nugraha. Silakan. Baik Pak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Daniel. Saya mau bertanya tentang satu konsep. Saya punya konsep produk yang penerapan baru tradisional saya kemas dalam bentuk kemasan modern. Kalau jaringannya saya buka videonya. Oh, biar tahu orangnya. Oke, Bu. Baik, Bu. Cek Bu loading. Nah, kelihatan Bu. Jadi kembali saya ulang pertanyaannya. Kenalkan nama saya Daniel. Saya di sini mau tanya mengenai satu konsep penerapan produk lokal Indonesia. Tapi di sini berbeda dengan Bapak. Saya menerapkan produk dessert yang dikemas berbentuk namanya dessert box. Nah di sini saya meragukan karena takut sensoris rasanya nanti berbeda dengan rasa aslinya yang biasa dijual dengan kemasan tradisional. Nah, bagaimana Bapak sendiri mempertahankan produk-produk Bapak yang menerapkan makanan khas Indonesia yang dalam bentuk instan, tapi rasanya tetap bisa rasa yang sama dengan produk yang makanan tradisional yang ada di perusahaan Bapak. Nah, pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua ada lagi, Pak. Jadi, kenapa Bapak kuliner tidak mengembangkan produk tradisional dengan produk yang kekinian? Hanya menggunakan kuliner tradisional yang biasa ditemui sehari-hari. Itu aja dari saya. Terima kasih. Yang kedua, Mas. Yang kedua, tolong diulang, Mas. Oke. Kenapa kuliner Bapak, yang produk yang Bapak jual, itu tadi, makanku, nggak dikembangkan menjadi kuliner yang lebih kekinian, maksudnya dengan perpaduan budaya yang lagi tren sekarang ini? Dan hanya menggunakan kuliner tradisional yang sebenarnya sudah sering kita temui sehari-hari. Itu aja, Pak. Ya. Yang pertama, tadi mengenai, jadi gini, Mas, kami selama 2 tahun ini memang riset R&D ya, itu apa sih makanan yang cocok dengan pilihan pengawetan menggunakan retort atau sterilisasi. Tentunya adalah makanan yang memang asalnya di panaskan gitu. Ya contohnya rendang. Rendang itu kita sterilisasi atau tidak tetap dimasak dalam waktu yang sangat lama.
itu satu. Kemudian punya ayam. Ayam itu memang ayam ungkep ya. Itu kan memang diungkep atau di presto. Sehingga ketika kita convert ke teknologi ini pasti ya kurang lebih sama rasanya gitu. Nah, dan menu-menu yang lain. Nah, tentu nggak bisa seperti misalnya contoh makanan yang sifatnya kayak gado-gado atau pecel. Itu susah untuk di, kalau pastanya masih ada kemungkinan, tapi kalau sayur kan nggak bisa, Mas. Jadi yang misalnya sayur hijau, sayur yang merah, itu untuk digunakan, untuk apa dipakai untuk menu dimakan itu pasti susah, karena dia membutuhkan sajian atau penyajian yang sifatnya fresh. Nah, misalnya kalau sayur asam masih bisa, tapi kalau sayur bening misalnya, itu nggak akan bisa, karena sayur bening pasti ketika diritot akan atau akan mengalami apa perubahan warna yang signifikan sehingga tidak menarik gitu. Sehingga kita dicari menu-menu yang kebanyakan adalah non sayur yang dalam artilah sayur hijau. Tapi kalau kayak kentang kemudian jipang masih memungkinkan gitu. Jadi pilihan Mas. Jadi kita pilih menu-menu yang memang baik cara masak dan penyajiannya itu memang mereka banyak menggunakan panas. Itu sih Mas. Kemudian yang kedua, kekinian, kita juga terus develop, cuman memang kita pengen sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya contoh begini, kalau di menu kekinian, kalau yang Mas maksud adalah seperti sekarang ini eranya era Korea misalnya, di Indonesia ya, atau Jepang gitu, kekinian seperti itu, atau yang itu kita memang tidak main di situ. Kita memang fokus di tradisional. Kenapa? Karena memang ini marketnya juga ada gitu. Jadi apalagi kalau kita ke luar negeri kan makanan kekinian juga sudah banyak. Di Jepang, di Korea, di Malaysia, di Singapura, kekinian itu sudah banyak gitu. Nah, justru kita mengisi makanan tradisional yang tidak ada di pasar. Tapi orang tetap senang gitu. Kayak mahasiswa. Mahasiswa itu mungkin hari-hari makannya kekinian. Cuman kadang-kadang tetap pengen makan gudeg. Atau pengen makan apa ya opor atau pengen makan rica-rica kan tetap pengen dalam satu minggu mungkin 1-2 kali lah misalnya. Nah, kita pengen mengisi yang itu. Jadi mengisi yang kosong kan gitu, yang tidak ada. Kayak contoh di luar negeri kayak TKI kita. TKI itu untuk mendapatkan gudeg kan susah. Masaknya harus lama, kemudian masak sedikit juga enggak bisa. Ini kan susah. Nah, kita kasih solusi ini. Tapi kalau mereka fried chicken gitu banyak gitu. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita mengisi hal-hal yang kira-kira tidak banyak di pasaran yang tapi orang tetap pengin, tetap kadang-kadang tetap makan gitu. Kemudian kita juga punya lontong opor gitu ya. Lontong opor ini memang langka juga. Kadang-kadang di Solo pun kalau kita nyari lontong opor ini tidak banyak yang jualan, hanya tertentu saja. Nah, kita buat seperti itu gitu. Sehingga karena kalau head to head dengan yang sudah makanan yang sangat familiar, kita juga kadang-kadang agak berat kalau di tingkat market Indonesia. Mungkin gitu Mas. Jadi yang pertama tadi kita pilih lah mana menu yang cocok baik dari proses dan sajian agar ini cocok dengan teknologi kita. Dalam hal ini ada sterilisasi dengan retort gitu. Makanya kita tidak pilih menu-menu yang banyak daunnya gitu. Pasti nggak bisa karena pasti rusak. Artinya tidak sama antara yang kita buat sama yang umumnya disajikan. Beberapa testimoni mungkin puluhan orang, 50-100 orang itu ketika kita kasih gitu, heran juga gitu. Mengapa ada makanan yang awet tapi rasanya itu seperti fresh gitu. Ini yang kita ciptakan. Jadi yang kita ciptakan seperti itu. Ini banyak yang heran. Karena rata-rata, kalau yang kita temui di pasar mungkin ada juga yang retort kan. Mereka adalah rasa-rasa pabrik biasanya. Ya kayak teriyaki ada juga. Kemudian ada yang rendang. Yang sifatnya di steril gitu. Rasanya tidak seperti fresh gitu. Nah, kita ingin menciptakan makanan yang awet tapi fresh. Seolah-olah seperti aslinya gitu. Nah, beberapa orang atau banyak orang yang bilang ke kita secara testimoni ini seperti makanan fresh, seperti makanan masakan harian gitu. Justru kita pengen membuat itu sehingga ini seperti bukan makanan
instan gitu. Kita pengen seperti itu sih. Untuk sehari-hari dari tesnya gitu, Mas Daniel. Mungkin gitu, Mas Daniel? Pak, terima kasih. Ya. Ya, jadi dalam mengembangkan produk seperti minggu lalu saya sampaikan juga sangat terkait dengan target pasarnya. Nah, target pasar untuk produk-produknya Pak Sugiri ini adalah orang-orang atau konsumen yang sangat menginginkan produk yang otentik. Jadi jangan sampai blunder dengan tren yang ada saat ini yang serba ingin kekinian, lalu kita malah jadi kehilangan fokus dengan target pasar gitu ya. Jadi fokus pada target pasar itu akan mempermudah kita dalam memasarkannya gitu. Dan pasar itu juga tidak sedikit nyatanya. Pak Sugiri tadi kita lihat dari presentasinya bisa produksi apa diminta untuk produksi sampai 400-an ribu pack ya Pak ya, luar biasa sekali itu. Jadi pasarnya cukup besar juga. Dan benar yang tadi dikatakan Pak Sugiri bahwa menyimpan lauk itu relatif lebih mudah ya dibanding menyimpan sayur-sayuran gitu. Karena kalau misalnya saya seperti ya mungkin ibu-ibu muda yang lain biasa apa meal prep, jadi menyetok lauk-lauk gitu bisa dilakukan, bisa di freezer. Tapi sedangkan untuk sayur itu akan lebih sulit. Jadi sayur kita biasanya setiap hari harus fresh gitu ya, bikin kulupan atau pecel gitu ya, itu akan lebih mudah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari, sebentar saya cek dulu, Fira Silvani, silahkan Fira. Selamat malam Pak, selamat siang Pak. Terima kasih atas pemaparannya tadi yang inspiratif dan juga sangat jelas. Perkenalkan saya Fira Silvani, saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya kalau video saya dibuka nanti suara saya bisa ngadet-ngadet gitu, ada trouble connection. Jadi yang mau saya tanyakan adalah apakah in the future ada plan untuk menciptakan Makanku ini buat sebagai makanan sehari-hari, buat kayak mungkin kerja kantoran atau ya mahasiswa dengan harga yang lebih murah. Kemudian sebenarnya saya ingin bertanya tentang kan untuk promosi itu kan menggunakan influencer, tapi dibilang juga bahwa targetnya adalah ekspor. Nah, bagaimana sih signifikansi dari promosi melalui influencer yang mayoritas tadi saya lihat sih di Indonesia tuh, maksudnya tadi yang saya lihat itu influencernya influencer Indonesia. Nah, bagaimana signifikansi menggunakan engagement dari influencer itu ke pasar ekspor kayak gitu Pak. Terima kasih. Mbak Silvani, jadi diaspora Indonesia itu ada 6 juta Mbak, 6 juta orang yang berada di luar. Ini kita perubusan orang Malaysia. Lama-lama bergeser, sekarang ini orang Indonesia itu justru tinggal mungkin 5-10% dibandingkan dengan konsumen Malaysia itu 90%-an kira-kira begitu. Artinya apa? Bahwa sekarang justru orang Malaysia yang menyukai produk kita gitu. Nah, persis seperti itu strategi kita. Jadi mengapa kita pakai influencer yang artis? Karena memang diaspora Indonesia itu ada 6 juta orang di seluruh dunia. Ini market yang cukup besar, cukup potensial gitu. Nah, kayak Taiwan itu mungkin ada sekitar 600-700 ribu, di Korea juga sama, di Jepang 300 ribu. Ini market gitu. Nah, mereka juga tetap terkonek dengan influencer yang ada di Indonesia. Buktinya apa? Kemarin yang Taiwan itu taunya dari mana? Ketika kita kemarin podcast dengan Deddy Corbuzier. Jadi ada video yang Deddy Corbuzier, kita podcast di situ. Banyak yang nonton justru dari luar. Nah, disinilah mengapa kami tetap pakai influencer yang tokoh-tokoh Indonesia. Karena target market kita untuk di luar pun ya orang Indonesia yang ada di luar gitu. Karena ada 6 juta diaspora. Ini saya pikir potensi market. Karena kalau kita langsung ke orang luar itu, untuk menjelaskan itu sangat berat sebenarnya. Tapi kalau pelan-pelan gitu bisa. Contoh kasus begini, saya kebetulan lama tinggal di Saudi. Mungkin 2-3 tahun terakhir saya tinggal di Saudi sebelum pandemi. Nah,
tahun 87-80 itu, Indomie bagaimana masuk ke Saudi itu adalah dari pembantu. Dari, maaf, bukan pembantu, asisten rumah tangga. Nah, jadi kalau di Saudi itu ada dua dapur, ya, dapur majikan atau dapur yang punya rumah dan dapur ART, apa itu. Nah, ART ini masaknya adalah masakan Indonesia. Dan salah satunya adalah Indomie. Waktu itu Indomie masih diekspor atau diimpor dari sana. Satu hari masak, mereka masuk, apa ini, kok mereka menyebutnya makaroni. Makaroni kan dikasih makan sama ART-nya, karena yang ngasuh anak-anak kan itu. Dikasih makan kedua, ketiga, keempat, terus mereka kok enak. Sekarang, subhanallah, masya Allah, Indomie ini ada di seluruh Timur Tengah, Afrika. Nah, maksudnya juga begitu. Sekarang orang Saudi senang Indomie karena apa? Karena dari asalnya dari si mbak-mbaknya tadi gitu. Nah, kita pengen Pak seperti itu. Jadi untuk masuk ke orang itu kan lewat orang Indonesia yang ada di di luar gitu. Jadi makanya makanan ini bisa menjadi food diplomacy sebenarnya. Bagaimana mengenalkan makanan Indonesia itu ke luar, ke orang luar. Mungkin ya nanti yang suaminya orang bule misalnya dikasih yang beli istrinya dulu kan gitu, atau dari ART kita yang ada di seluruh dunia misalnya, dari situ bisa masuknya untuk mengenalkan makanan kita. Jadi ujung tombak kita adalah mereka, dan mereka tetap terkonek dengan influencer kita gitu. Itu yang pertama ya Mbak. Jadi mengapa kita pakai influencer Indonesia, karena itu, karena target awal kita adalah diaspora. Kemudian yang kedua, pricing tadi di presentasi saya sampaikan, untuk kelas apa yang ekonomis kita ada yang murah itu sekitar 25-30 ribu. Tapi memang sekali lagi kecepatan kita membuat produk tidak diimbangi oleh kecepatan sertifikasi, itu yang problem sekarang ini. Makanya kalau pemerintah ini sebenarnya pengen genjot produksi dalam negeri, ekspor, ya dipermudah, dipercepat maksudnya. Proses-proses makanan Indonesia ini yang kira-kira punya potensi ekspor. Cuman ya saya bukan mengeluh, tapi yang tidak mengeluh. Cuman kalau ada istilahnya program pemerintah yang mempercepat produk-produk Indonesia yang berorientasi ekspor, izinnya dipermudah, izinnya dipercepat, itu akan sangat membantu pengembangan produk kita. Jadi kita produknya sudah ratusan, sertifikatnya yang kita dapat baru 5. Sehingga di pasar ini kita belum, yang ekonomis tadi kita belum mendapatkan izin edar Mbak gitu. Walaupun sudah kita ajukan semua gitu. Sudah tahapnya sudah, menunya sama, beda izin. Itu yang problem kadang-kadang begitu. Gitu. Itu Mbak Fira, Silvani. Baik, Pak, atas jawabannya. Ya. Makasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Ya. Memang kulturasi budaya itu yang paling smooth itu memang melalui makanan. Jadi kalau kita mempromosikan makanan tradisional itu memang harus apa ya, ada jalurnya sendiri gitu. Kalau misalnya mau mengenalkan ke orang bule ya ke temannya atau lewat relasinya gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Fatimah Alida. Silakan. Selamat sore, saya Fatimah Alida. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena kamera HP saya rusak. Saya izin bertanya Pak, selama masa COVID ini hampir tidak ada orang yang bepergian, terutama haji dan umroh. Nah yeah. Pertanyaan saya, bagaimana perusahaan Bapak mengatasi hal tersebut dan beradaptasi dengan kondisi? Terima kasih Pak. Iya, kita juga ada memang sudah takdirnya begitu, qadarullahnya begitu, ketika kita mau launch produk, kena pandemi. Cuman kita sebagai manusia kan terus berusaha berikhtiar. Tidak boleh kita menyerah dengan keadaan, ini yang penting. Kalau kita berikhtiar tetap ada jalan. Jadi contohnya begini, Indonesia ini adalah negara api. Negara api ini maksudnya banyak gunung berapi, terus kemudian banjir, gempa, bumi, macam-macam. Kita bukan, maksudnya sebagai produsen tentu saya tidak berdoa untuk itu.
semoga sih tidak ada bencana, itu bukan begitu, bukan kita mengharapkan banyak bencana juga enggak, tapi secara faktanya Indonesia begitulah kondisinya. Nah, makanan ini juga menjadi alternatif, untuk rescue ya. Kami juga sebentar lagi melaunching food truck. Food truck itu isinya adalah pemanas. Jadi lauknya, nasinya dimasak di situ, lauknya pakai lauk MRE, lauk yang tinggal dipanasi saja gitu. Bisa dibayangkan misalnya contoh di Jakarta kemarin. Nah, di Bekasi ini yang tanggulnya jebol itu mungkin butuh waktu 2 bulan untuk mereka tidak terendam, tindam air. Nah, dapur umum oke. Tapi dapur umum itu kendalanya adalah satu, storingnya. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan ada dapur darurat di situ, harus beli ayam dalam jumlah besar. Yang masak siapa? Rasanya bagaimana? Ini persoalan. Dan masaknya pakai apa kadang-kadang? Kadang-kadang gasnya juga nggak ada. Apalagi yang terisolir ya, kayak di Kalimantan kemarin terisolir, itu sangat susah untuk mengakses gitu. Nah, ini solusi gitu. Ini apa, makanan ini solusi karena kapanpun dimanapun bisa dipanasi gitu. Makanya sebentar lagi kita launching makanan apa food truck. Di situ ada pemanasnya, di situ ada masak nasinya. Jadi istilahnya korban-korban bencana ini tinggal antri sudah mendapatkan makanan. Jadi tidak hanya mie instan, selama ini kan hanya mie instan, asal bencana mie instan. Kalau 1 hari 3 kali kalau anak mahasiswa mungkin masih oke ya kan, tapi kalau 1 kali 3 kali 7 hari apa enggak keriting kira-kira perutnya ya kan, kan seperti itu kira-kira. Kalau setiap hari harus makan mie instan kan bisa keriting perutnya, apalagi kena kopi kan gitu. Nah, yang seperti ini juga ini peluang, artinya ini udah kita kerjakan juga gitu. Jadi alternatif, kita kemarin sama Kemensos dapat kontrak 165.000 box dan udah dibawa ke Papua, ke Bekasi, ke Banjarmasin, itu sudah kita rilis gitu. Gitu sih Mbak. Jadi ya harus pandai-pandai kita mencari peluang kira-kira. Karena ini memang fleksibel sebenarnya, untuk emergency food juga sangat sesuai gitu. Mbak Fatimah, begitu mungkin pertanyaannya. Jadi kami. Ya. Ya, jadi poinnya adalah jangan pernah menyerah dan harus pintar mencari peluang apapun kondisinya. Karena memang ini makanan adalah makanan untuk kondisi darurat ya. Jadi kalau misalnya kita traveling itu juga kondisinya darurat ya. Kita tidak seperti kondisi secara normal gitu kan. Ini bisa juga untuk tidak hanya untuk traveling, tapi juga misalnya untuk bencana, untuk yang kepala misalnya tadi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Deo Mahendra. Silakan Deo. Belum di-unmute. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugiri. Jadi, Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Saya ingin ini sih Pak, minta saran. Kalau menurut Bapak tuh starting point ya. Mungkin ada kendala sinyal. Jadi tadi Mas Dio ini juga sudah menuliskan, dia bertanya, apakah ada saran dari Bapak untuk starting point yang konkret untuk merealisasikan suatu usaha? Monggo Bapak. Oke, era sekarang ini era apa ya? Era yang sebenarnya lintas semuanya gitu. Bisa berusaha tanpa modal juga banyak. Kayak dropshipper misalnya, menjadi agen, misalnya menjadi agen makanku ke depan juga bisa. Jadi mahasiswa ini sebenarnya peluangnya sangat besar untuk memulai usaha. Untuk era saat ini, nggak seperti. Jadi tidak perlu modal, kadang-kadang hanya rajin online, rajin menawarkan seluruh media, itu cara yang paling pas. Jadi intinya dimulai Mas, dimulai dari sekarang. Jangan diteorikan terus, kalau teori terus enggak jalan-jalan. Harus dimulai, berani bicara, berani menjual,
tidak harus menggunakan modal. Kan banyak sekarang online shop apa-apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang kalau usaha itu kan memang dari hati. Kalau usaha itu dari hati, kesenangannya, hobinya apa itu dekat dengan usahanya itu lebih enak, lebih enjoy apapun yang akan terjadi kan gitu. Apapun yang terjadi itu lebih mudah, lebih enjoy di kitanya gitu. Jadi misalnya Mas Dewo ini sukanya apa nih, mau usaha warung ya misalnya. Ya kalau belum punya modal misalnya, jadi karyawan dulu. Jadi chemistry-nya dibuat kita itu klik dulu lah gitu. Kalau misalnya pengen usaha sepatu, pengen usaha laundry, pengen usaha barbershop, harus dimulai bekerja dulu kalau memang belum mampu kan gitu. Nah dari situ nanti akan timbul inspirasi, timbul semangat, timbul peluang, timbul macam-macam karena ketemu sama orang, ketemu sama ini, ketemu sama itu. Oh cara manajenya begini, cara manajenya begitu gitu Mas. Jadi harus dimulai memang. Kalau nggak menjadi karyawan dulu ya, kalau yang cepat sekarang ini ya online shop itu gitu. Itu sih Mas, yang penting memulai Mas, jangan banyak berteori. Kalau mau banyak teori susah, ini kelemahan kita. Mahasiswa kadang-kadang terlalu banyak analisa lah, macam lah ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh pengusaha yang notabene malah enggak sekolah. Kalau yang enggak sekolah malah enggak banyak teori. Karena enggak banyak teori tidak takut, semakin banyak teori semakin takut. Nah, ini kebanyakan terjadi seperti itu, tapi jangan ini jadikan pegangan bahwa yang punya ilmu harus bisa berusaha itu akan lebih baik. Apalagi bisnis makanan ini, alangkah baiknya kalau pemain di industri makanan adalah orang-orang yang punya background atau ilmu pangan, itu akan jauh lebih baik kualitasnya, safety foodnya, keamanan, ya apa namanya, semuanya lah, daripada orang yang tidak punya ilmu pangan. Bisnis bakso dikasih borak, bisnis sosis dikasih pengawet, formalin, karena mereka nggak punya background gitu. Karena apa? Yang punya ilmu nggak mau terjun, nggak mau turun ke lapangan, nggak mau bisnis di bidang ini. Saya punya, dulu saya mau beli mesin, itu Multifact dari Jerman. Itu dia bilang begini, Mas, saya ini supply perusahaan, sosis. Dia besar, harganya mesin itu 1,5, 1,6, satu mesin, dua mesin udah berapa. Dia beli 4 mesin untuk bikin sosis. Dan sedikit pun dia tidak menggunakan ayam. Padahal sosis ayam. Bayangkan, karena apa? Karena mereka memang tidak punya ilmu itu. Gitu. Kan sayang, maksudnya itu Indonesia itu disodori oleh makanan-makanan yang tidak sehat, tidak higienis. Tidak tayyib. Tidak. Itu. Jadi karena pemain yang punya ilmu tidak terjun ke bisnis ini. Maka Mas Deo gitulah. Jadi intinya kalau mulai dimulai aja Mas Deo. Jangan takut. Semua pasti ada jalan kalau kita niat betul berusaha. Insya Allah bisa. Saat ini tidak ada alasan untuk tidak bisa berusaha. Makanya waktu mahasiswanya, apalagi waktu pandemi begini, saatnya tepat untuk memulai sebenarnya. Dimulai saja kira-kira begitu Mas Deo. Gitu Mas Deo. Baik Pak, matur nuwun, terima kasih Pak. Iya Mas. Tidak ada alasan untuk tidak berusaha ya Pak ya. Bagaimana Bu? Langsung kontak Pak Giri, reseller makanku. Insya Allah. Jadi tadi tipsnya adalah kebanyakan teori, tidak ada alasan untuk tidak berusaha. Kuncinya rajin. Berani mulai dari sekarang, usaha dari hati, dan chemistry itu dibuat, tidak turun dari langit ya, jadi harus diusahakan, kuncinya rajin itu tadi. Baik, yang mendaftar ini yang terakhir ada Lutfi Fatul Huda, silahkan Lutfi. Ya. Assalamualaikum Pak Giri, selamat sore. Selamat waalaikumsalam, selamat sore Mas Lutfi. Yang telah memberikan kesempatan buat bertanya langsung pada Pak Giri. Sebelumnya Bapak ini menjawab tentang yang mungkin usaha tanpa teori, tapi sekarang saya mungkin nanyanya kembali lagi ke agak teori gitu Pak, terkait dengan penggunaan retort ini Pak untuk sterilisasi. Jadi saya ingin mempertanyakan
bagaimana nilai gizi dari produk makanan Bapak ini, karena setahu saya retort, penggunaan retort itu kan dengan menggunakan suhu panas dan itu di atas 100 derajat seperti itu. Serta yang kedua itu, kalau tadi Bapak itu di depan mengatakan bahwa penggunaan beras itu organik, apakah benar memang bisa dikatakan organik, apakah terbebas dari zat-zat yang lain dan terbebas dari pestisida dan sebagainya. Itu di maksudnya bahan bakunya dari sawah sendiri atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila terlalu banyak. Oke, Mas. Kita kerjasama sama kelompok tani di Boyolali. Ada sertifikatnya organik. Jadi nanti bisa dicek. Saya mengatakan seperti ini dasarnya apa kan gitu. Jadi kelompok tani itu adanya di Boyolali, Mas. Mereka mendapatkan sertifikat organik itu, ada sertifikatnya yang jelas gitu. Tapi nggak saya. Saya sekarang posisi di Jakarta. Kantor saya di Solo. Jadi kalau nanti pengen lihat sertifikatnya seperti apa, sebenarnya bisa. Kita punya sertifikatnya itu gitu. Jadi apa? Bukan sawah sendiri, tapi kerjasama sama kelompok tani di Boyolali yang mereka sudah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang telah, yang punya apa ya, yang punya hak untuk itu gitu. Itu yang pertama, Mas, ya. Yang kedua, nilai gizi. Ya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara nilai gizi tentu harus ada dasarnya gitu kan. Nah, ketika kita mau rilis produk itu juga harus melewati itu, Mas. Artinya apa? Kita analisakan di lembaga itu, lembaga yang menghitung di nilai gizi. Di mana kita apa? Analisakan. Itu kita analisakan di Bogor, Mas. Di Saraswati. Kemudian di alumni kita juga ada itu di daerah Cikarang, namanya KUF apa TUF. Lupa saya namanya, tapi di TUF. Tapi kita pakainya yang di Bogor, Mas. Nah, di situ tercantum nilai gizinya. Jadi kadang-kadang kalau kita ikut project kayak haji gitu kan, ada syaratnya. Minimal satu pack itu 450 kilokalori gitu kan. Nah, ketika kita mencantumkan di label itu 450 kalori, itu juga bukan dari saya, bukan dari kita, tapi adalah dari lembaga yang berhak untuk menentukan itu gitu. Jadi itu prosesnya, Mas. Jadi mengapa saya nilai gizi, ya kita periksakan gitu, kita analisakan. Jadi bukan pernyataan atau bukan statement dari kita sendiri, tapi dari lembaga yang berwenang untuk itu gitu. Itu, Mas Lutfi, ya. Jadi kita sudah periksakan, Mas, kita sudah analisakan di lembaga yang punya wewenang untuk itu, lembaga yang itu adanya di sementara ini di Bogor yang kita pakai kemarin. Itu. Ya, Pak. Nggih. Terima kasih sekali Pak Sugiri. Selamat sore, Pak. Nggih. Ya, minta tolong nanti Bu alamatnya dari teman-teman yang tadi bertanya, insya Allah akan kita beri giveaway makanku gitu. Insya Allah biar dicoba dan bisa bercerita ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya begitu. Ya. Nanti makasih, bikin banyak story terus di tag ke makanku. Ya, gitu sih, betul. Itu pertanyaan terakhir, Pak, baru saja dari Gustaf Sandi, apakah masih boleh? Boleh, silakan aja. Silakan, Gustaf. Baik, Pak, Bu, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Gustaf. Saya tertarik sekali dengan produk yang Bapak buat. Kok anu ya, kecil sekali suaranya. Oh ya. Agak dekat. Halo, Bapak, juga tertarik. Ya. Halo. Akan. Sudah terdengar jelas, Bu? Oh ya. Baik. Saya ingin bertanya, Pak, jika produk ini kan bisa dijadikan emergency food, apakah produk ini bisa digunakan di daerah yang kesulit bersih? Apakah produk ini bisa tetap dikonsumsi? Naskan, karena saya melihat produk jenis yang dalam bentuk pot masih bisa dikonsumsi. Lalu jika tidak bisa, apakah Bapak ada rencana untuk membuat produk yang tanpa self-heating atau penambahan air, atau memang teknologi self-heating ini menjadi salah satu nilai jual dari produk Bapak? Terima kasih, Pak. Mas, minta maaf kurang tertangkap pesannya, Mas. Diulang lagi bisa? Baik.
Saya coba ulangi ya Pak. Jadi tadi pertanyaannya, apakah bisa produk ini digunakan di daerah yang sulit air bersih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah produk ini bisa langsung dikonsumsi tanpa dipanaskan? Ya. Lebih itu. Nanti kalau kurang ditambahin sendiri, Gustaf. Silakan okay. Pak. Ya, sebenarnya ini produknya sudah matang semua. Nasi pun sudah masak. Dan karena disimpan dalam waktu yang lama akan mengalami penguapan, evaporasi ya. Penguapan sehingga kadar airnya turun. Sehingga ketika dikonsumsi teksturnya keras. Keras, Mas. Jadi keras. Nasinya terutama. Nasinya keras. Kalau lauknya sih dingin enggak apa-apa, ready to eat. Tapi nasinya akan menjadi keras karena mengalami penguapan ketika disimpan. Itu makanya perlu dipanaskan dengan ada air atau rewatering lah ya. Jadi walaupun tanpa air, cuman kena uap air, otomatis dia akan menyerap air lagi sehingga akan menjadi empuk gitu. Secara kesehatan, secara apa sudah bisa dimakan, cuman secara tekstur, secara apatis kalau keras kan nggak enak juga makannya gitu. Yang kedua kalau tidak ada air bersih, tidak air bersih masih bisa Mas. Kan kalau lauknya saja memang apa namanya lauknya saja yaitu bisa dipanaskan, bisa direbus, itu enggak masalah. Cuman masalahnya di nasi. Nasi ini kalau tidak di air apa direbus bisa, cuman teksturnya tidak sempurna. Jadi misalnya tidak ada sama sekali ini air panas masih bisa digunakan. Tapi rasanya untuk nasi terutama, kalau lauknya tidak masalah. Untuk nasi kurang pulen, cenderung lebih keras kalau dipanaskan tanpa dibuka tutupnya. Sealnya itu tanpa dibuka itu masih bisa masak, cuman yang pertama ada agak lama masaknya dan yang kedua teksturnya agak keras. Ini akan anu Mas, tapi secara matang sebenarnya sudah matang, dari pabrik sudah matang karena nasi ini dipanasi juga dengan suhu 121 derajat selama waktu kurang lebih 45 menit. Jadi sudah matang banget sebenarnya, tapi karena disimpan lama sehingga keras gitu. Itu sih Mas Lutfi ya tadi ya. Gustaf Pak. Mas Gustaf Sandi. Jadi produknya masih tetap aman ya, hanya secara sensoris jadi kurang keras ya. Baik, terima kasih sekali Pak Sugiri, ini tadi sudah banyak sekali pertanyaannya dan diskusinya menjadi hidup, saya senang sekali. Tapi saya kira waktunya sudah cukup, jadi terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan, silakan. Saya kira sudah cukup ya, terima kasih saja kepada Pak Giri. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa dan bisa memetik pelajaran untuk mahasiswa dari pengalaman-pengalaman dan juga bisnis yang dikembangkan oleh Pak Giri ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Giri. Ya, terima kasih Bu Maya. Terima kasih Pak Giri. Semoga ilmu dan giveaway-nya barokah untuk Ya, insyaallah. Baik, kalau begitu sesi diskusi ini saya tutup. Lalu saya lanjutkan dengan yang belum presensi. Sebentar saya coba share. Untuk Pak Sugiri, jika meninggalkan ruangan, kami persilahkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Nanti untuk administrasinya, Zevanya yang akan mengurusnya, nggih Bapak? Ya, mungkin nanti saya akan masih aja Bu. Administrasi. Terima kasih, matur suwun. Matur nuwun Pak Sugiri. Assalamualaikum.